Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video hadapan saya ini ada Honda Beat Deluxe warna hitam dok. Ini unit rakitan 2024, nanti kita jelaskan sampai tuntas ya. Untuk Honda Beat Deluxe yang versi 2024 ini tampilan depannya warnanya hitam dok semuanya ya. Di covernya ini semuanya hitam dok, cuman di tengahnya ini hitamnya hitam glossy ya, ada tulisan stiker Honda warna putih ya. Kita ke bawah. Untuk di dasinya ini warnanya hitam dop ya, kulit jeruk kasar, berbahan plastik ya. Untuk sen kanan kirinya ini masih menggunakan lampu bolam warna kuning. Kita cek ya, ini sudah setelan, nanti kita siap untuk dikirim. Nah, ini menggunakan lampu bolam warna kuning. Untuk lampu jauh dekatnya ini menggunakan lampu LED warna putih, jadi terlihat sangat terang ketika berjalan di malam hari. Untuk sayap kanan kirinya menggunakan warna hitam dop ya, hitam dop semua. Ada tulisan kombinasi stiker Honda warna merah. Nah, untuk divider depannya ini menggunakan warna hitam dok, jadi warnanya dari atas sampai ke bawah itu warnanya hitam dok, sampai ke belakang itu hitam dok polos. Ada tambahan stiker sedikit, juga ada tulisan Honda Beat Deluxe, tulisannya 3D, tulisan timbul ya, warna merah. Ini untuk di sok depannya ini menggunakan sok tabung warna hitam. Untuk ban depannya ini menggunakan ban tubeless merek Federal, ukurannya 80/90, diameter 14. Untuk pelek racingnya warnanya hitam dok. Untuk rem depan menggunakan rem cakram, bentuk piringannya bulat seperti ini ya, dengan kaliper merek Nissin piston tunggal ya, warnanya hitam. Ini pistonnya warna hitam. Kita lanjut. Untuk di setangnya ini menggunakan setang besi ya, dilapisi dengan cover ini ya warna hitam, juga dilapisi dengan karet warna hitam. Untuk tuasnya, tuas rem depan warnanya krom ya, ini bentuk pelurunya berbahan atom. Untuk tombol-tombolnya ini di sini ada tombol idling stop, juga ada tombol starter. Ini di depan ini ada tempat oli rem depan. Untuk spionnya ini yang dipasang spion biasa, jadi di Honda Beat Deluxe dapat 2 pasang spion, yang satu ada lampunya nyala, yang satunya tidak ada lampu. Ini yang dipasang yang tidak ada lampunya, nanti kita bahas yang spion lampunya ada di jok. Untuk di speedometernya ini menggunakan semi digital ya, jadi ini ada ukuran kilometer ya, maksudnya ini kecepatannya beberapa kilo, dan dari 0 sampai 140 ini ada warna kombinasi warna biru. Terus di atasnya ini ada indikator lampu sen kanan kiri, juga ada indikator eco, indikator injeksinya, juga ada indikator lampu jauh dekat ini. Terus ada indikator ukuran bensin ini, ada tulisan PGM-FI full injeksi. Kita lanjut ke setang sebelah kiri ya. Ini ada tombol lampu jauh dekat, klakson, juga sen kanan kiri. Di stangnya ini dilapisi dengan karet ya. Ini tuas rem sebelah kiri sama dengan tuas rem sebelah kanan, warnanya chrome. Ini di depannya ini ada sistem pengaitnya untuk fungsinya ketika Anda berhenti di tanjakan atau turunan, ini bisa ditarik ke sini, jadi biar tidak melorot ke depan atau ke bawah. Kita lanjut ke untuk kuncinya ya. Ini kuncinya masih menggunakan kunci kontak model keris. Ini fungsinya, ini ada sistem keamanan magnet kunci stang ya. Ini di sebelahnya ini ada tulisan seat, ini untuk membuka bagasi jok, tinggal dipencet. Nah, seperti ini. Ini sudah membuka joknya. Nah, untuk joknya ini lumayan luas, jadi untuk menaruh barang-barang bawaan Anda bisa ditaruh di bagasi jok. Ini ada bonusnya, ada tempat plat nomor, juga ada spion ya. Ini spionnya, spion yang ada lampunya, juga ada toolset. Toolset ini ada obeng main plus, juga ada kunci busi. Kita lanjut ke depan ya, tadi yang di bawah ini. Honda Beat Deluxe ini sudah dilengkapi dengan power charger ya, power charger untuk mengecas mengisi baterai headphone. Nah, ini ada tambahan adaptornya, nanti bisa dibelikan di counter handphone. Ini bentuknya bulat seperti ini ya, seperti di mobil. Nah, itu bisa dibuat ngecas handphone. Cara mengecasnya baterai apa kabelnya bisa dicolokkan di sini, sama ditambah kasih adaptor bentuknya lubang seperti ini ya. Jadi mesin habis hidup, sama-sama mengisi, juga baterai handphone mengisi, baterai aki juga mengisi. Caranya harus mesin dihidupkan ya, dinyalakan. Untuk di konsol sebelah kiri ini tempat untuk menaruh air minum, lumayan dalam, jadi bisa ditaruh ya sini. Untuk di tengahnya ini ada pengaitnya untuk menaruh barang-barang bawaan Anda, barang-barang yang ringan bisa ditaruh di sini. Pijakan kakinya ini, nah, ini. Pijakan kakinya warna hitam ya. Ini tempat aki ditaruh di sini. Kita lanjut untuk di bodi dari depan, ini warnanya hitam gelap semua sampai ke belakang. Terus ada tambahan tulisan Beat ya, warna merah. Ini khusus untuk warna yang hitam, ini tulisannya warnanya merah. Selain warna hitam, tulisan Beat-nya ini warna putih. Nah, terus ada tambahan stiker idling stop. Kita ke bawah. Knalpotnya ini warna hitam, dilapisi dengan cover muffler warna hitam berbahan plastik. Untuk stepnya ini berbahan besi dilapisi dengan karet untuk pijakan kaki si pembonceng. Ini ada tutup oli ya, tempat mengisi oli di sini. Terus ini ada tempat pengaman ya, jadi pengaman untuk apa, biar kotoran-kotoran tidak masuk di dalam mesin. Ini berbahan karet. Untuk ban belakangnya ini menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran 90 per 90 diameter yang 14, pakai batu plus ya. Untuk palak racingnya warnanya hitam, bentuk palangannya lurus ya. Untuk sistem pengereman rem belakang ini masih menggunakan rem tromol. Untuk sok belakangnya ini pakai sok tunggal warna hitam. Kita lanjut ke samping ya, sini. Ini untuk di standar samping otomatis mati, jadi untuk mencegah si pengendara mencegah kecelakaan ya, kalau di standar samping ini otomatis mati. Untuk di post stepnya sama ya, sama yang sebelah kanan. Untuk di Honda Beat Deluxe ini masih menggunakan ESP, belum ESP plus. Ini filternya di sini. Di Honda Beat Deluxe ini ada kickstarternya. Nah, ini sangat fungsinya sangat membantu sekali. Jadi ketika akinya ngedrop bisa dipancing pakai kickstarter. Alangkah baiknya kalau untuk perawatan Honda Beat itu harus ketika Anda ingin berjalan aktivitas di pagi hari, paling tidak mesinnya dipanasi dulu. Alangkah bagusnya lagi pakai kickstarter ini, biar kickstarternya berfungsi. Kalau tidak pernah difungsikan, ini biasanya keras, jadi kering, jadi tidak bisa untuk diengkol seperti ini. Terus untuk tutup CVT nya warnanya hitam, berbahan ini rengkes ya, ini warna hitam, terus ini ada warna hitam juga. Kita lanjut ke lampu belakang. Untuk di bagelnya ini berbahan besi dilapisi dengan karet warna hitam. Untuk lampu belakangnya, untuk sen kanan kirinya masih menggunakan lampu bolam ya, warna kuning ya, jadi menyatu. Untuk lampu belakangnya juga masih menggunakan lampu bolam juga. Ini untuk di punuknya ini ada lampu penerangan untuk menerangi tempat plat nomor di malam hari. Spakbor belakangnya lumayan lebar, jadi untuk menahan ketika Anda berjalan di cuaca hujan, air tidak nyiprat ke atas. Oke, terima kasih untuk Anda yang ingin mencari Honda Beat Deluxe warna hitam, warna coklat, atau warna yang lainnya. Anda bisa memilih. Ini untuk rakitannya di Honda Beat Deluxe sudah 2024, yang 2023 sudah habis, tidak ada stok unitnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.